rumahnya di Parung, pulang sekolah bantu orang tuanya ngebengkel. Tadi saya tanya ngebengkel motor, Mas. Jadi pinter ngoprek motor. Pagi hari ini yang sekian kali kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba yang biasanya SD, SMP dan kali ini SMA, pertama kali di SMA 70. Menunya kami siapkan seperti biasa sebelum diberikan kepada anak-anak didik. Biasanya Mas Gibran kami tes dengan ada studi kesehatan, setelah itu baru kami bisa bagikan. Menu hari ini adalah nasi, ayam teriyaki, tergedel, tahu, dan tentunya salad, dan buahnya pisang. Relatif anak-anak SMA suka, beda dengan kemarin 5 kali kita uji coba di SD, kami harus menyesuaikan menu yang memang disukai oleh anak-anak SD. Mas Gibran tadi semuanya sudah mencicipi, nanti tentunya dimohon arahan, masukan untuk kami di 2025 bisa memberikan yang terbaik dari program pemerintah pusat. Kalau kemarin kami lihat minggu lalu ya, kami ngecek beberapa tempat di Hambalang, Sentul, menu hari ini super lengkap dan paling mewah. Tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Program saat ini adalah program yang sangat baik untuk mendukung anak-anak dan bahagiakan anak-anak semuanya. Harapan saya adalah semoga generasi Indonesia semakin maju lagi dan anak-anak cerdas untuk Indonesia. Terima kasih.